Gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua atom. Sehingga saat ini, gaya gravitasi di bumi tidak pernah berubah. Alasannya mengapa gaya gravitasi tidak pernah berubah adalah karena massa bumi yang juga tidak pernah berubah. Satu-satunya cara untuk mengubah gravitasi di bumi secara tiba-tiba adalah dengan mengubah massa planet. Meski demikian, perubahan massa yang cukup besar untuk menghasilkan perubahan gravitasi pun tak bisa terjadi dalam waktu dekat. Apa yang terjadi jika tidak ada gaya gravitasi? Tanpa gaya gravitasi, kondisi bumi akan berubah secara signifikan. Ini akan memiliki pengaruh besar pada hampir semua hal, karena ada begitu banyak yang dipengaruhi oleh gravitasi. Dilansir dari How Stuff Works, saat tidak ada gaya gravitasi, berbagai benda, baik yang berukuran kecil maupun besar, akan mulai mengambang. Tak hanya benda-benda seperti mobil, meja, dan tempat tidur yang akan melayang, tetapi juga atmosfer dan air di laut, danau, serta sungai. Tanpa gaya gravitasi, udara di atmosfer akan segera terbebaskan keluar angkasa. Tanpa udara di atmosfer, makhluk hidup apapun akan segera mati, dan cairan akan menguap keluar angkasa. Dengan kata lain, tidak akan ada makhluk hidup atau apapun yang bertahan lama jika tidak ada gaya gravitasi di bumi. Sebaliknya, jika gaya gravitasi berlipat ganda, kondisi di bumi pun akan sama buruknya, karena semua benda akan menjadi dua kali lipat lebih berat. Sebagian besar struktur rumah akan runtuh dengan cepat jika bebannya menjadi berlipat ganda. Tanaman, arus listrik, tekanan udara, dan banyak hal lainnya akan bermasalah jika gaya gravitasi di bumi berlipat ganda.